Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Twin Speed. Dalam video kali ini akan kita sajikan cara mengganti drive bell Avanza atau Xenia dengan mudah dan cepat. Langkah pertama, buka baut ukuran 12 pengunci setelan drive bell. Kemudian kendorkan baut setelan drive bell ukuran 12 sampai kira-kira drive bell bisa terlepas. Jangan lupa kendorkan baut pegangan alternator bawah apabila alternator tidak bisa bergerak ke arah kendor. Lepaskan drive bell dari pulley. Diingat-ingat arah lilitan drive bell pada pulley. Tarik keluar drive bell dengan hati-hati. Siapkan drive bell yang baru, harga di dealer resmi saat ini New Avanza 70.000, All New Avanza 110.000 dan masih dipotong diskon. Pasang drive bell ke mobil dengan jalur lilitan yang sama dari awal. Agar lebih mudah, pasang pulley yang besar atau idle bearing yang rata yang terakhir. Ungkit dengan kunci roda atau alat yang lain agar baut penyetel lebih enteng diputar. Kencangkan baut penyetel dengan tangan sampai mentok, baru pakai kunci setelah berat untuk mempercepat pekerjaan. Kencangkan baut drive bell sedikit demi sedikit sambil mengecek kekencangan bell sampai tepat. Jika drive bell terlalu kendor, akan bunyi cit-cit. Dan jika terlalu kencang, lama-kelamaan bearing-bearing cepat bunyi. Lagi tes. Setelah kekencangan cukup, kencangkan baut pengunci setelan drive bell. Jangan lupa baut bawah pemegang alternator juga dicek. Lakukan tes akhir dengan menyalakan mesin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.